Halo guys, ketemu lagi sama gua Tenly. Hari ini gua mau unboxing iPhone 10. Ada Bang Emar gua di belakang sana. Itu juga. Oke guys, kita akan coba buka ini ya. Isinya apa aja di dalamnya? Ikutin terus ya. Oke guys, kita unboxing iPhone X-nya nih ya guys ya. Ini masih segel. Bunyinya guys, bunyi plastik kebuka guys. Oke, ini udah dibuka ya guys. Kita buka sekarang. Nggak ada isinya guys. Ini dia. Pertama ini ada buku manualnya di sini guys. Ada stikernya juga. Ada stikernya dua. Ada buku manualnya ini. Ini ada playernya. Kita singkirkan. Nah, ini dia guys yang kita tunggu-tunggu, device-nya. Ini masih plastiknya, kita tarik ya guys. Rasa baru guys. Kan lo lihat sekilas ini kayak warna putih nih. Ini chargernya masih yang dua kaki yang pendek ini ya. Ini bukan colokan yang Indonesia berarti ya. Dapat juga ini earphone-nya. Ada konektornya di sini. Terus ini juga lightning ya. Untuk colokan bawahnya. Ini earphone-nya standar, belum yang wireless. Ini chargernya guys yang aneh nih guys, kayak beginian. Kayak charger murahan nih guys. Ini kabelnya, kabel data plus charger juga ini. Oke, cuma itu doang guys isinya. Kosong ya, udah. Ini warna silver ya, warnanya kelihatan warna keputihan di sini, nggak terlalu silver tapi agak keputihan di sini. Kita nyalakan, apakah bisa nyala? Oke, halaman pertamanya halo. Swipe to open. Ini belum ada SIM card-nya ya. Jadi kita oke aja dulu. Kita set bahasa Inggris. Country region-nya kita pilih Indonesia. Kita set up manually. Kita pencet next. Thank you.
Oke, nextnya nanti di sini akan men-setup kebutuhan dari sistem operasinya di sini. Ini butuh beberapa menit ya, tinggal tungguin aja sampai selesai. Oke, nah di sini ada setup Face ID ya untuk unlock iPhone dengan menggunakan wajah. Kita setup letter aja. Ini kita diminta untuk memasukkan passcode ya. Kita kasih aja 123456. Is anyway. Jadi passwordnya 12 sampai 6 ya. Oke, nah di sini kita diminta untuk apakah mau apps dan data kita reload dari backup iCloud ataupun iTunes. Kalau misalkan tidak ada, ya udah kita tidak perlu mengeset itu, tapi cukup menekan tombol yang setup as new iPhone. Nah di sini untuk Apple ID, kalau misalkan kita mau masukin Apple ID-nya apa, oke, masukkan password, kemudian next. Maka diminta untuk memasukkan ID verification. Oke, di sini ada term and condition. Kalau mau dibaca silakan. Cuman kalau misalkan mau langsung kita agree aja, karena nggak mungkin kita mau nolak ini ya. Ini butuh beberapa menit untuk setup dengan Apple ID yang kita punya ini. Oke, kalau sudah kita continue aja untuk express settingnya ini. Di sini kita diminta untuk apps analytics-nya. Kalau misalnya kita mau share dengan developer, kita share. Kalau misalkan nggak mau, kita don't share aja. Di sini ada pilihan dua ya. Kita mau True Tone Display ataukah yang tanpa True Tone Display. Kalau misalkan True Tone Display kayak gini, kita pilih yang standar aja. Ini ada tutorialnya ya untuk bagaimana cara go to home di sini. Dia punya di bawah sini ya. Kayak gini nantinya. Kemudian kita pencet continue aja. Di sini untuk switch antar recent apps. Jadi dari sini ke bawah sampai ke tengah. Kita tahan sampai dia muncul listnya. Oke, kemudian continue lagi. Di sini adalah cara menampilkan menu bar di situ, akses kontrolnya ditekan, dia otomatis akan muncul dari atas kanan ya, kanan atas, kemudian di touch agak lama baru dia muncul. Continue lagi, sudah selesai. Di sini ada welcome to iPhone, ini diminta untuk swipe up to get started. Nah, seperti ini. Kalau tadi yang kedua untuk menampilkan menu recent-nya pakai gini ya, ke tengah. Cuman karena belum pernah ada buka, otomatis akan muncul. Kalau misalnya kita lihat dari atas di sini, ini depan sama belakang sudah kaca ya guys. Otomatis kalau nggak hati-hati ini bisa pecah. Cuman dari informasi dari internet, kalau yang kaca belakang ini jauh lebih mahal harganya ketimbang yang layar depan ini. Jadi hati-hati untuk yang di sini, sebaiknya kalau misalkan lo pengen aman, pakailah pengaman handphone ini daripada kita mengganti layar depan ataupun layar belakangnya di sini. Itu adalah unboxing kita iPhone X ini.
Jika lo suka dengan video gue, klik like dan share ke teman-teman lo. Jangan lupa subscribe supaya lo dapat informasi video-video terbaru dari gue. Gue Tenli, gue cabut dulu. Sampai ketemu lagi. Bye.